hampir 9 tahun nikah. Ini perlakuan yang harus diterima. Alisa Subandono tak kuat dengan Dude Harlino. Sampai hati Dude Harlino memperlakukan sang istri Ica selama 8 tahun nikah dan kini hampir 9 tahun sudah pernikahan keduanya. Sebenarnya rumah tangga itu memang memiliki cobaan yang harus dilalui masing-masing pemiliknya, tidak terkecuali pada Ica atau Alisa Subandono, istri Dude Harlino. Alisa Subandono rela mundur dari layar kaca. Jawaban dari pertanyaan netizen tentang rumah tangganya kini akan terjawab. Diketahui sekarang makin kurus, tak seperti dulu dan tak selaris dulu, tak secantik dulu. Memilih mundur dari dunia hiburan demi keluarga, namun mirisnya inilah yang diterima Alisa Subandono selama menikah dengan sang suami. Nah, inilah jawaban dari semua pertanyaan netizen. Si manis Alisa Subandono tak lagi main sinetron karena alasan ini. Astaga, mohon doa untuk Alisa Subandono. Kini istri Dude Harlino terbaring bak tengkorak. Benarkah? Tangis histeris Dude Harlino melihat tubuh Alisa Subandono makin kurus kering. Terkait unggahan di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu, terlihat kondisi tubuh yang sangat kurus. Unggahan di Instagram tersebut juga sontak memantik keingintahuan warganet terkait kondisi Alisa Subandono terkini. Anindya Alisa Subandono adalah seorang pemeran dan model asal Indonesia, wanita kelahiran Jakarta 25 Desember 1991 yang saat ini merupakan pasangan Dude Harlino. Artis cantik berusia 31 tahun ini kini ramai jadi perbincangan warganet lantaran tubuhnya yang terlihat kurus kering. Banyak warganet yang menduga bahwa Ica dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja setelah menikah dengan Dude Harlino. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ica? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Tidak heran jika banyak yang miris melihat idola mereka yang dulu terkenal cantik kini tampil dengan tubuh yang sangat kurus. Bahkan ada warganet yang menduga Ica tidak bahagia setelah pernikahannya dengan Dude Harlino. Ada juga warganet yang menduga Ica terkena tekanan batin setelah menikah dengan Dude Harlino hingga menyebabkan tubuhnya kurus kering. Dan masih banyak lagi dugaan-dugaan warganet yang terkait dengan kondisi tubuh Alisa Subandono. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Alisa Subandono buka suara terkait tubuhnya yang kurus. Istri Dude Harlino mengaku tidak kesal dengan semua dugaan-dugaan miring warganet itu. Semua dugaan dari warganet terkait tubuhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Namun Ica mengaku tidak mau ambil pusing dengan kondisi tubuh kurusnya, soalnya belakangan memang lagi menjaga berat badan. Sekian dari video ini.